Sebelah kiri saya ni S4 biasa, S4 King clone. Okey, yang di sebelah kanan ni pula ni, okey, ni S4 yang dikenali sebagai Super King. Okey, kita tengok perbezaan dia kat sini. Yang paling ketara kita tengok dia punya screen lah. So screen ni ikut saiz screen original. So yang ni yang tak ikut original lah. So ini lagi cantik lah screen dia. So ni apa yang saya nak tunjuk kat sini. Okey, dia punya dalam eh. Okay. So ni macam biasa. Setting about phone. So dia guna Android version 4.2.2. Okay, Jelly Bean kat sini. Dia guna software original lah. So apa yang menarik kat sini adalah dia ada function macam original. Okay, dia ada sensor. Kita boleh tukar menu menggunakan sensor tangan kita je. Okay, itu sahaja. Terima kasih.